nanti dari PPK Udun, Pak Petrus, sama Bu Reni, rekan-rekan sejawat dari PPS Kelurahan Mojo, saya kenalkan yaitu Pak Aminullah, dan ini Pak Syafi'i, saya sendiri mengasah kasan di saya. Bersyukur kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertemu di tempat yang sederhana. Dalam rangka kita malam hari ini akan melakukan rapat pleno untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pemilihan umum tahun 2019 oleh BPS Mojo. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebelumnya kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa kita ini bisa berlangsung dengan baik, lancar awal dan akhir, membawa keberkahan dan manfaat bagi kita dan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Lalu kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana, Pak? Dari Partai Golkar, Pak. Sampun absen? Sampun. Ya, kebetulan saya sambil jalan tadi kan dua anak maaf. Acara kita malam hari ini acara tunggal, yakni rapat pleno rekapitulasi daftar pemilihan sementara hasil perbaikan untuk pemilihan umum tahun 2019. Oh iya. Jadi kita pahami yang di Indonesia ini ada diikuti oleh berapa partai kan? 16 partai. Yang datang mungkin belum lengkap. Yang belum terwakilan tapi apa dengan tidak mengurangi rasa hormat kita pada mereka yang belum hadir, saya akan mulai saja untuk membacanya, tapi kita break sebentar lagi karena ada adan. Ambil sekarang gitu saya, ambil sekarang.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Baiklah, para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, salam kembali dari PPK Hukum Pak Petrus dan juga Bu Leni, teman sejawat dari PPK Semojo, Kak Sarbuki dan juga Pak Amin Ubok dari PPL Turan Mojo, kata di lupa menyebut Cak Titiono. Ini yang menyebut PPL teman kita, pelaksanaan tahun ini di wilayah Turan Mojo. Bapak ibu sekalian dan juga tokoh masyarakat Turan Mojo, teman-teman dari Partai PDIP Bu ini, terus dari Partai Garuda Bu sini Bu, Bu Ani ya Garuda, dari Partai Golkar Bu Maria Lia. Terus dari Golkar ada dua kayaknya gitu ya, saya Partai Handoyo ya. Oke, terus dari Gerindra Pak Tony. Benar. Terus dari PKS ada dua, Bapak. Pertanyaan saya untuk pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ini. Dan saya mohon maaf sebenarnya jika ada banyak hal yang kurang berkenan dan kurang tepat di dalam penyelenggaraan acara di malam ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sengaja kita berikan materi yang akan dibuka melalui hasil, karena inilah materi yang akan kita bacakan dalam rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pemilu tahun 2019 wilayah Turan Mojo. Tapi sebelum itu akan kita berikan waktu kepada PPK Kecamatan Bubeng untuk memberikan sambutan sepatah dua kata, mungkin cukup kata diwakili Pak Petrus, boleh atau enggak? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, kamu muda ya. Shalom alaikum. Saya sangat bersyukur sekali bahwa hari ini kita bisa berkumpul di dalam kesempatan yang sangat bahagia di Turan Mojo. Bahwa kita akan menggunakan pembacaan rekapitulasi daripada TPS HPA. Nah, di dalam rekapitulasi ini nanti akan dibacakan tentang data-data yang sudah dikumpulkan oleh Turan Mojo dalam hal ini ketiga bapak-bapak yang terkasih di tempat kami ini. Dan kemudian mereka akan juga berjelas dan bekerjasama dengan bapak-ibu sekalian untuk terus-menerus mengupdate data yang mana itu merupakan hak
daripada warga Mojo untuk memilih pada tanggal 17 April 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada mungkin keluarga, saudara, tante, om, bro, sus, encik, engkong, dan lain sebagainya, abah pun juga yang belum masuk di dalam daftar, monggo silakan diberi informasi pada mereka, karena proses tahapan ini akan tetap bergulir dan berjalan langsung. Demikian dari kami, PPK Dugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya, itu ekian. Salam kebajikan. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat komentatornya sepak bola Indonesia. Saya fungsian di. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain perwakilan dari partai yang kira dan juga kita selalu memasarkan dalam perempuan yang kita berikan menguji atau termuji yang menguatkan antisipasi beliau untuk suksesan terburu juga. Baiklah, nanti akan saya bacakan langsung ini. Setelah saya bacakan nanti ada sesi mungkin ada masukan atau apa-apa. Teman-teman sekalian, orang-orang sekalian berkenaan dengan GPS HP yang telah kita susun. Ada dua rangkap. Ini bukan cek satu. Jadi sebelum saya baca berita acara, saya akan bacakan hasil rekapnya. Nanti berita acaranya kan sudah persetujuan nanti baru kan ditanda tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi awal, di Mojo ada 127 TPS untuk pemilu tahun 2019. Saya akan langsung bacakan lampiran berita acara. Lampiran berita acara nomor 007/Mojo/Pileg/8/2018 tentang rekapitulasi TPS HP tingkat kelurahan. Saya tidak perlu bacakan satu persatu nih, saya bacakan langsung kotanya 127 juga. Saya bacakan yang angka 1 ya, TPS 1 sampai TPS terakhir ngecek aja ya. Sampling saya supaya benar enggak kirim-kirim nanti kalau saya enggak bodoh peranganan ya. Untuk TPS nomor 1 jumlah pemilih laki-laki 83, perempuan 93, laki-laki plus perempuan 176. TPS 51 paling bawah laki 109, perempuan 116, laki dan perempuan total 225. Halaman kedua, TPS 52 laki 138, perempuan 156, laki plus perempuan total 294. TPS 116 paling bawah laki-laki 94, perempuan 98, jumlah laki dan perempuan 192. Halaman terakhir, halaman 3, TPS 117 laki 140, perempuan 144, laki dan perempuan 284. TPS 127 laki 142, perempuan 145, total laki dan perempuan 287.
Total keseluruhan jumlah pemilih Kelurahan Mojo untuk pemilu tahun 2019 di dalam DPS HB ini laki-laki 15587, perempuan 16626, laki dan perempuan total 3 2 2 1 3. Untuk sementara ini datanya sama semua ya. Selanjutnya akan saya bacakan form AB DPS 1 KPU yang rekapitulasi daftar pemilih sementara, yakni perubahannya. Ini histori atau riwayat atau catatan mulai dari daftar pemilih sementara yang kita perbaiki, yang halaman ini ya Bapak Ibu sekalian, yang landscape. Ya. Di situ ada beberapa kolom, ada kolom pemilih baru, ada kolom pemilih tidak memenuhi syarat, dan ada pemilih yang perbaikan data pemilih. Kalau pemilih baru jelas nih, yang kemarin belum terdaftar, sekarang didaftar. Kalau pemilih tidak memenuhi syarat, yang kemarin terdaftar, sekarang dihapus. Karena apa? Meninggal, atau mungkin pindah rumah, atau mungkin beralih status dari sipil menjadi TNI Polri, itu kan harus dihapus. Di antaranya itu. Terus di kolom yang perbaikan data pemilih itu diantaranya adalah pemilih yang mengubah data. Misalnya alamatnya itu salah tulis, harusnya kali dami nomor 41 tertulis kali dami nomor 141, nah itu diubah. Dan juga yang perubahan data pemilih, yang perbaikan data pemilih termasuk pemilih yang pindah DPS. Nah, yang di DPS kemarin, DPS pemilu, ada di DPS 76. Ternyata adonan ini nyoblosi kan. Ya. Kudune nang DPS 74. Nah, itu yang dimungkinkan untuk dipindahkan. Nah, itu jadi pemahaman untuk perbaikan data pemilih itu. Dan yang paling banyak hampir 100% adalah yang pindah DPS. Pindah DPS ya. 127 TPS, kalau 1 TPS yang galau pindah cuma orang 10 aja berarti sudah 1.270 nama ya. Kalau 20 sudah 2.000 lebih ya. Itu supaya pemahaman dalam memahami data ini kita sama semua. Saya sama akan membacakan mewakili saja berhalaman. TPS 001, pemilih baru laki-laki 0, perempuan 0. Sudah ada pemilih baru lagi. Pemilih tidak memenuhi syarat laki-laki 0, perempuan 0. Laki dan perempuan pasti 0. Perbaikan data pemilih TPS 001, laki 0, perempuan 0. Laki perempuan juga 0. Lanjut ke TPS nomor 30. Pemilih baru ada 5 laki-laki, perempuan 5. TPS 30 yang bagian paling bawah. Nih, yang halaman pertama nih, saya ulang. Pemilih baru laki 5, perempuan 5, total laki dan perempuan 10. Pemilih tidak memenuhi syarat 0. Perbaikan data pemilih laki-laki 13, perempuan 8, total laki dan perempuan 21. Lanjut ke halaman 2. TPS 69, pemilih baru laki 0, pemilih baru perempuan 0, laki dan perempuan 0. Pemilih tidak memenuhi syarat 0, perempuan 0, laki dan perempuan 0.
perbaikan data pemilih laki-laki 38, perempuan 35, laki dan perempuan total 73. Bagian paling bawah nomor TPS 106, 106. Pemilih baru laki-laki 0, pemilih perempuan 0, total lagi perempuan 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih TPS 106 juga 0. Lanjut halaman selanjutnya, TPS 107, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat juga 0, perbaikan data pemilih juga 0. TPS terakhir 127, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat, laki 3, perempuan 3, laki dan perempuan total 6, perbaikan data pemilih 0. Total untuk pemilih baru di Kelurahan Mojo, laki-laki 66, perempuan 77, total laki dan perempuan 143. Pemilih tidak memenuhi syarat, laki-laki 10, perempuan 8, laki dan perempuan 18. Perbaikan data pemilih laki-laki 1115, perempuan 1175, total laki dan perempuan 2290. Bapak Ibu, kalau dicek mungkin ada yang salah urutannya. Ini kan ada soalnya pasal 69 ada di halaman belakang ya. Urutannya yang mungkin keliru. Terus status nih. Yang halaman ke TPS 31 nggih. Saya bacakan supaya nanti sama semua. Koreksinya. TPS 31, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih laki-laki 11, perbaikan data pemilih perempuan 8, total laki dan perempuan 19. TPS 68, pemilih baru laki 0, perempuan juga 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, pemilih perbaikan data pemilih laki-laki 27, perbaikan data pemilih perempuan 36, total laki dan perempuan 63. Sama semua datanya ini. Tadi ini hanya ada kekeliruan urutan stepersnya. Saya mohon maaf yang stepersnya. Kiranya nanti bisa ada perbaikan untuk mengurutkan ini. Ada stepers tadi. Ada yang urut ini. Jadi totalnya sama semua. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah saya bacakan di story atau riwayat catatan dari perbaikan data pemilih sementara pemilu tahun 2019 di Kelurahan Mojo. Sebelum berita acara ini saya bacakan dan ditandatangani, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan dan tanggapannya, atau mungkin ada yang ditanyakan, saya akan berikan. Untuk yang pertama kali, kasih waktu saya berikan kepada mitra kami dari PBL Kelurahan Mojo. Tidak ada masukan?
Ada tanggapan? Ini setia, teman setia saya Pak ini, Cak Witri. Yang nang jojoran dari ini Cak Dogol. Yang nang mojo dari Cak Witri tidak terkenal ini. Lebih terkenal Cak Dogol gitu namanya. Tidak paham. Oke, untuk yang lainnya monggo dari partai-partai mungkin ada pertanyaan, masukan dan tanggapan dengan DPS HP ini. Saya persilakan kepada panjenengan sedaya monggo. Hal yang cukup krusial adalah kalau masalah bacalek ya, bakal calon anggota legislatif yang ada di Kelurahan Mojo. Saya ingin memastikan bahwa seluruh caleg yang dari Kelurahan Mojo betul-betul sudah terdaftar di sini, di DPS HP. Karena ini calonnya nanti DPS HP ini akan ditetapkan oleh KPU sebagai daftar pemilih tetap. Artinya nanti yang memilih dari pagi hingga siang. Nah kalau yang caleg dari Kelurahan Mojo nggak terdaftar di DPT, ya ngesake PPS nanti dikomplain ya. Juga beliau masih tetap bisa memilih, tapi pasti di atas jam 12 sore. Nah makanya ini kalau ada data yang panjenengan punya, saya akan cross checkkan di data antiga saya yang calon DPT ini. Mojo, caleg yang A KTP-nya Mojo. Nih, caleg yang KTP-nya Mojo. Nah, saya bacakan nih. Itu caleg dramatis apa itu? Caleg apa calon pemilih? Calon. Calon legislatif. Ada yang di Mojo. Ada. Artinya caleg yang di Mojo. Caleg yang dari domisili Mojo dan juga nantinya kan nyoblos di Mojo. Ya, itu kalau ada yang punya data akan saya cekkan di sini supaya nggak sampai nggak terdaftar. Saya punya datanya, saya bacakan datanya nih. Tapi dikasih sama mereka supaya ini mengantisipasi jangan sampai yang caleg ini kok malah nggak terdaftar gitu. Ya. Pemilihnya terdaftar lah, caleg di DPD terdaftar di DPD. Saya akan bacakan daftar caleg yang kita punya data. Tapi nuwun sewu, saya enggak punya data ini dari partai mana. Tapi yang jelas ini yang daftar jadi caleg. Mungkin nanti Bapak Ibu pasti kenal kalau itu calegnya. Saya sampaikan satu persatu. Yang pertama sesuai abjad nggih, supaya nanti enggak salah persepsi. Nama Ahmad Sultan. Nah, Ahmad Sultan. Alamatnya Mojo Klangru. Oke. Ini sepertinya pang. Oke. Yang kedua Dadi Risdaryanto SH. Alamatnya Karang Menjangan. Sinten? Oh, iya. Baik kenal ya. 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 Nanti kenal ya, nggak apa-apa sebenarnya. Di sini nggak ada data partainya sih. Karena nggak ada. Mak, kalau ada yang kenal dari partai mana, ada apa? Mau sampaikan. Ini informasi. Informasi Alfian Limardi, alamat Mojoarum. Dia Wulandari, Mojoklangru. Arif Bercahyanto,
jojoran satu. Satu. Selanjutnya Mai Tigor Pardamean Aditya. Alamat Mojo Kidul. Eni Minarsih jojoran 3B. Jojoran 3B. Kan 12. Bibit. Oh. Ada. TPS berapa, Bang? TPS 117 terbi 12. Dr. Iswiyanti Widyawati. Mojo Klanggru terdaftar di TPS 26. Selanjutnya Indahwati Kedung Pengkol TPS 26. Indahwati Dong Bengkel 1, TPS? TPS 13. Helma Widayanti Menur 3. Banyak ternyata yang beralamat di Kelurahan Mojo RW 9. TPS 94. I Gusti Madi Sarjana SH Kedung Tarukan TPS 58. Rahmat Wahyudi jojoran 1 Perintis TPS 123. Dina Hamida SPD MSI Kalidani 9. Dina Hamida.